Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk radar cawapres PDIP. Artinya AHY dipertimbangkan oleh PDIP menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Terkait hal itu, PKS yakin Partai Demokrat akan menolak tawaran tersebut dan berkomitmen bersama Koalisi Perubahan. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Meski begitu, ia tak akan menghalangi kebebasan setiap partai politik dalam kontestasi di pemilu. Mardani menilai PKS akan terbuka jika memang ke depan PDIP benar menawarkan AHY sebagai cawapresnya. Yang terpenting sebagai rekan koalisi Demokrat di Koalisi Perubahan, PKS menyatakan kalau hal tersebut merupakan hasil yang bagus. Tawaran itu juga membuktikan AHY merupakan pemimpin berkualitas. Dikutip dari tribunews.com, masuknya nama AHY dalam radar cawapres PDIP ini juga menunjukkan adanya sisi positif dari Koalisi Perubahan. Menurut Mardani, hal ini menunjukkan posisi Koalisi Perubahan saat ini menjadi salah satu koalisi yang diperhitungkan. Diketahui sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani membeberkan nama-nama figur yang masuk bursa partainya sebagai pendamping Ganjar Pranowo sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres di Pilpres 2024. Menurut Puan, ada 10 nama figur yang kini masuk pertimbangan PDIP untuk dibahas. Nama AHY menjadi salah satu yang disebut. Cawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak, siapa lagi Mas? Pak Erlangga, ya kan? Nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya, tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi-misi cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi nama tetap akan kami masukkan, tapi belum hari ini. Hari ini masih menimbang-nimbang nama-nama yang ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.